Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang APBD tahun anggaran 2019, beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Paripurna istimewa yang digelar di ruang rapat utama kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis siang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Salmah Mahir, didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Amiruddin. Serta dihadiri langsung Bupati Muaro Jambi Masnah Busro, didampingi Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayi Suseno, dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan unsur Forkopimda lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampainya, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Salmah Mahir mengatakan, dalam paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini, agar dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam melaksanakan tugas ke depan. Serta bersama-sama bahu-membahu, saling mengisi dan saling melengkapi dalam membangun Kabupaten Muaro Jambi. Dengan harapan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya, sesuai dengan tema HUT RI ke-73 tahun 2018. Yang diusung pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan semangat proklamasi kita tingkatkan kerja bersama untuk Muaro Jambi Tuntas 2022. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.